Assalamualaikum. Wah. Oi, udah pulang kau? Udah. Makanlah kau pergi. Mak. Oh ya ya. Boleh kata kena tu nak. Kan sogan langsung kawan. Ah mak tiap hari menumpang pun begini mak muak juga ni orang. Rupanya tak onda kawan kau tu lagi mengajak karu kau, membonceng-bonceng kau. Bukan tapi... tak onda, bukan tak onda. Masalahnya begini, awak sogan oma, tiap hari pun nak menumpang. Udah awak tak ada kasih duit minyak, udah yang ayah tu mengkasih jajan 10.000, oma tak ada menambahi. Berapa lagi nak kasih duit minyak? Iyalah ya, kau aku bilang ke sama ayah kau, kurayukan dia, biar dibodikan dia kau. Karena itu apa yang punya kau onda? Aku nak kena tu yang keluaran terbaru tu, Mak. Ada kena tu Scoopy, cantik, Mak. Dia mungkin benda remote begitu. Itu aku undang. Udahlah, Nak. Nanti omak bilangkan sama ayah kau. Gantilah baju kau, makan kau pergi. Omak ku sapukan toko sini, ha. Masih banyak lagi sapuan itu, nih. Oh, Bang. Bang. Baik. Kita bolehkan kereta. Sogan dia menumpang sama kawannya itu. Masih nanti lambat orang itu pergi sekolah. Oh begitu. Kereta apa tidak dia rupanya? Katanya lah kereta sekupi dia yang model baru nama remote itu katanya. Kereta second tahun tidak dia? Tahun tidak dia bang. Malah kalau undang begitunya. Jelah kita tanya dulu ke dia lah dulu. Udah ganti baju ke dulu ya. Malah mak. Mak. Ya, ini omah abang pulang sama dari dialek sama ayah kau. Ini ha, udah amat bolehkan kau sepuk ya ya. Betul ini, Mak. Betul lah, Pak Yaya. Jadi kapan kata datang? Ini barangnya inden. Nanti dikabarin orang tuh lagi. Ya kan, Pak? Berapa lama? Tak tahu loh, Mak Pulaya. Tunggulah sama kau. Pokoknya kan udah kita kosan. Nah, kau simpan ini yo, jangan hilang ayah. Nanti datang barangnya ini buktinya kita udah mengosan. Oh, Mak dah menyimpan. Aku boleh. Ya, kata mana tuh letak enggak? Ya, begitu pun jadi. Gimana ya? Oke lah, udah lah ya. Aku simpan dulu. Oh, ya Allah. Anakku di batuah bonah. Mak. Oh, Mak. Oi. Hai. Kenapa nih kira-kira itu datang? Mana mungkin? Apa? Iya, iya. Lamuan jang, udah 3 bulan. Udah 3 bulan dia. Ah itulah. Hari itu bapak suruh kau mengambil kereta second tahun nak kau. Enggak kau tunggu juga lah yang bawa. Nah, kalau memang enggak cepatnya kau, eloklah kira kereta tahun ayah kau masih kini kau. Ah, mana aku jang? Sekupi juga nyo. Oh, enggak aku mak. Eloklah balik bawa, tahu menjagonyo. Second ini nanti belum tentu elok sama awak nanti. Kalau begitu elok lah kita batalkan saja. Udah lama bonak pula aku pun lupa. Udah 3 bulan. Tak bisa. Kalau tidak kita ambil di tempat dialek yang lain. Oh mak, tak bisa. Bukan aku tak hendak ke dialek lain. Itu mak, kita kan inden kemarin tuh. Kalau misalnya kita batalkan, kita mengurus lagi ke dialek lain. Mengurus inden balik gitu. Belum tentu kereta itu datang. Entah nang setahun mukanya. Memang begitu mak, semua dialek pun sekarang begitu juga. Kendalanya, sama saja ini itu. Iya, daripada kita menunggu lama-lama, ha? Awak duit awak kontor di situ. Aturan bisa kan dikulikan, dan second-second dapat itu aturan. Aku tahu. Memang ya buat keluar mukanya 300.000, tapi lamanya ini duit awak tak kontor di situ. Udahlah, Pak. Ambil saja lagi duit itu dari dialek itu. Bosan sama dialek lain, antara tak begitu, nyok. Ah. Udah lama, ayo lagi itu jelas dengan saya, Mak. Kan dialek Honda itu tak lapang pun, Mak. Ah, begitu pun jadi. Ah, ada, Mak. Mau ikut kau, makanya sama aku kau mau ikut kau, kau enggak kau.
Salam satu hati, salam sejahtera, salam sehat selalu. Kami dari PT Anugrah Karya Abiwara Tanjung Balai memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Tanjung Balai atas keterlambatan kedatangan sepeda motor Honda Anda yang khususnya di tipe Matic dan di beberapa tipe Sport. Dikarenakan adanya krisis keterlambatan pasokan chip semikonduktor untuk sepeda motor Honda, dan krisis chip ini bukan hanya di sepeda motor Honda saja, melainkan di beberapa motor lainnya dan barang elektronik. Untuk konsumen yang sudah melakukan inden atau pemesanan, diharapkan tetap bersabar menunggu sepeda motor kesayangan Anda datang. Bagi konsumen yang sudah melakukan panjang, bukan berarti sepeda motor Honda Anda ready. Kami dari dealer ke dealer berharap supaya kondisi ini cepat pulih dan konsumen mendapatkan unitnya lebih cepat lagi. Untuk masalah harga, sewaktu pemesanan kendaraan tidak mengikat, sewaktu sepeda motornya datang. Apabila ada kenaikan harga, maka akan mengikuti harga terbaru. Terima kasih, salam satu hati.